Boleh lah. A303 1803 A301803 8182 ya dari masa ulang tetap berlaku 4 hari jalan karena kosong tidak ada bengkel. Sepeda mau minta? Sepeda. Sepeda kertas. Plano. Yang kedua. Ya, oke, Pak. Monggo silakan dilanjut. Terima kasih kepada semuanya, Pak. Terima kasih malam lagi. Dia punya siapa? Motornya mereka? Punya mereka semua. Jalan tadi. Ada yang satu putus rantai. Ada satu lagi, Pak. Silakan tanya sama. Tanya dia, Pak. Mobil ada. Sepertinya. Ini kanan lebih. Saya tadi barusan hurupan gini. Mata saya pedes, Pak. Terus barusan. Mobil sama Pak. Ya, terus. Di jalan sana enggak ada ini nih. Di bawah kesian. Di bawah buntok sana kami nolong tadi tuh. Mau ke Pangku. Yang ya,
Gak tau mau ke Tangkuban. Ini sampai mau kemana? Ke Palangkaraya ya. Kita kosongan banget. Rumah Pak. Di rumah. Cara kakak saya. Mabuk gak? Enggak. Lurus Lampangan ya. Lampangan. Tambus Lampangan. Itu merujuk kayak apa? Merujuk itu. Terima kasih, Pak. Mohon maaf, STM Gasu. Terima kasih, Pak. Bawa apa di dalam, Pak? Silakan aja. Terima kasih, Pak, ya. Oh, minuman. Bapak ini saya sambil lihat. Masuk, masuk. Oh, sawit. Mas, selamat malam. Ibu, mohon maaf, dari mana mau kemana? Bisa ngecek kelengkapannya, Bu? Di belakang, buka buku. Ibu bisa turun sebentar? Sebentar. Nah. Ya, Bu ya. Ya, terus sebentar, Bu ya. Dari mana ini, Bu? Dari turun tadi. Loh, Dewi ya? Dewi. Kita minta tolong turun lihat bagasinya ya. Udah, diperiksa semua. Oh, dari mana mau kemana ini katanya? Dari tujuan kita. Ini apa ini? Pemesan jahit. Bisa diganggu bapaknya di mana ini? Baku. Bisa dibuka sebentar. Mas ya, lihat Mas ya. Mas ya, ya. Ini Mas ya, saya kembalikan. Oke, buka pintunya. Oh, contoh kayu lah itu. Kertas. Oh, ini Mas, ini Mas. Ini lem kayu. Oh, ke mana sih? Dari? Dari Tewa. Oh, Tewa. Nggak ngantuk didiknya itu? Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Jadi malam ini kita melaksanakan kegiatan yang ditingkatkan. Kegiatan rutin yang kami tingkatkan.
namanya K2YD, kegiatan kepolisian yang dikaitkan dalam rangka menciptakan situasi kondisi yang lebih kondusif menjelang pemilu serentak 17 April 2019. Kegiatan kali ini kita melibatkan gabungan yang melibatkan kurang lebih sekitar 40 personil, terdiri dari 30 personil gabungan antara BIMOB, kemudian dari Sabara Polda, anggota Polres Palangkaraya, dan di backup dan dibantu dari Kodim Palangkaraya. Adapun sasaran kegiatan malam ini adalah senjata tajam, minuman keras, narkoba, dan pelaku-pelaku kriminalitas kejahatan jalanan yang kita antisipasi supaya tidak menimbulkan gangguan kamtibmas menjelang pemilu serentak 2019. Hasil yang kami dapatkan untuk malam ini, kita amankan satu buah kendaraan, satu buah truk yang kita duga membawa apa itu pasir silikon yang tidak dilengkapi dokumen. Tetapi barang ini nanti akan kami serahkan dan proses selanjutnya ke satuan yang menangani bidang itu, yaitu Satreskrim Polres Palangkaraya. Jadi ada sajam, Pak. Oke, untuk sajam kita melihat kearifan lokal. Sajam tersebut memang dibawa dalam bentuk terbungkus, kemudian sudah diketali, tidak ada pada badannya, dan memang ada kearifan lokal sini, perjalanan jauh, pulang dari kebun, jadi sajam itu kita kembalikan ke yang bersangkutan. Tidak disita berarti, Pak? Tidak disita, karena memang itu digunakan bagi masyarakat dari kebun, yang pulang dari kebun. Untuk jumlah roda 2 sama roda 4 ada berapa? Jumlah roda 2 dan roda 4 yang kita periksa malam ini lebih dari sekitar 40 kendaraan. Kalau digabung antara roda 2 dan roda 4, sengaja kita ambil dari luar kota yang mau masuk ke kota Palangkaraya. Kita antisipasi masuknya sekelompok orang atau sekelompok masyarakat yang diperkirakan bisa mengganggu situasi dan menghalang-halangi masyarakat untuk pesta demokrasi tanggal 17 April 2019. Sip, mantap.